Nari Ninja atau apa ini? Oh. Terus ada menunya apa? Ada nasi goreng kari, tapi dia menunya sama, cuma dia beda topping. Yang atas ini toppingnya dia include 2 telur. Kalau yang bawah ini dia bakso sosis. Dia dapat telur juga di nasinya. Terus yang spesial yang mana? Yang spesial itu yang ini, Cek. Oh iya. Bisa tambah telur, telur dadar ini. Jadi dia Ya udah, pesan itu. Yang ini aja ya. Mama mau nyobain apa? Telur dadar enggak? Enggak usah. Masa ya, jadi ini aja ya. Iya. Goreng kari. Iya, beda topping aja. Tadi beda topping. Iya. Oh, jadi tadi kamu mau bikinin saya yang apa? Kalau misalkan dua-duanya yang ini sama yang ini. Boleh. Ya udah, boleh. Itu ya kita coba ya. Oke, di sini. Nah, apa namanya? Nasi goreng. Oh, emang kayak enggak kandung ya sama dia? Nasi goreng Karimija. Karimija. Oh, udah berapa lama? Udah dari Januari. Dari Januari. Oh, ya udah kita cobain ya. Itu seporsi mas? Iya, ini lebih. Oh lebih. Udah berapa lama dagang mas? Lumayan lama sih, jalan setahun kan. Setahun? Iya. Oh ini dagingnya ya? Iya. Daging buat soto ya? Ini iya, soto. Iya. Ini ada sate ayam belum? Ada sate ayam, ada sate kambing. Oh, komplit ya. Hai Sarinta friend. Hari ini kita malam-malam lagi mau jalan. Kita lagi ada di Pasar Laris yang ada di Taman Surya. Berbagai macam makanan ada di sini. Nah, kita lagi jalan di tempat yang mewah, mepet-mepet ke sawah. Jadi kita mau cobain ada soto. Wah, ini Papi Syahril lah. Wah, sotonya lumayan gede ya ini porsinya ya. Wah, ini habis apa enggak nih? Harus habis lah ya, sesuai body ya. Coba gimana nanti komennya Papi. Wah, ini mantep nih. Gila, semuanya coba isinya. Keren ya. Pulang semua kaki. Seporsi ini berapa ini harganya? Tergantung isinya, kaki. Kita nyuruh aja kayaknya udah terjual. Seporsi ini harganya berapa? Totalnya 100 lebih. 100 ribu lebih? Mahal banget. Totalnya 100 ribu lebih. Harganya yang tadi 100 ribu lebih. Lebihnya nggak tahu berapa nih. Bisa lebih 100 ribu juga, bisa lebih 5 ribu. Sate apa bang? Ayam. Sate ayam? Ayam kambing ada. Oh komplit ya? Iya. Di sini ada sate ayam. Sate ayam apa namanya nih bang? Sate ayam apa mereknya? Gak ada merek ya. Pokoknya sate ayam enak. Oke, friends, kita lagi pesan beberapa makanan di beberapa kedai. Tapi kita jadiin satu di sini. Macam-macam ya, ada nasi goreng, ada ayam bakar, ada soto dan lain-lain. Kita cobain nasi gorengnya. Wow, mantap ini nasi gorengnya. Malam-malam kita makan hangat-hangat. Berapa yang tadi makan? Mas, saya mas tadi. Oh, 130. Mana? Dek, kita ada yang makan di Bang Tommy. Oh, tahu ya tanya. Iya, minta boni dulu. Nasi uduk pandan hijau 126. Sambal apa nih mas? Sambal bakar sih. Sambal bakar, terus pakai apa? Oh pakai itu ya, ayam? Iya, ayam, ikan. Wah, tadi saya harusnya kesini nih makan juga. Udah kenyang banget ini. Enak banget. Ini sambalnya ada berapa macam? Cuman satu macam? Empat macam, sambal apa aja? Ada yang tomat, kemangi, waduh mantep banget ini. Saya mesti puasa dulu nih baru makan kesini ya. Oh itu tomat. Oh jadi temennya apa, ayam ya tadi ya? Bisa ayam, semuanya yang ada jeruk dari yang ini. Ayam terus bebek. Oh ini nih teman-temannya nih.
Wah, ini ada jengkol ini. Iya, jengkol. Jengkolnya diapain? Oh, wah keren ya. Tadi saya udah pesan di sono sama di sana lagi nasi goreng. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oh, iya. Oh, ini nasi apa namanya? Mereknya? Hah? Sambo bakal? Mbok, mbok juga sih. Ini mboknya? Tapi yang punya ya? Yang punya nggak judes dong. Oh, judes kan nggak ada yang mau makan. Jadi ini namanya sambal bakar Mbok Judes, tapi yang punya ramah nih dan cantik ya. Kapan-kapan saya nyobain ya. Oh, ini ada pembeli juga sini. Ini namanya sambal bakar Mbok Judes. Yang punya ini orangnya nggak judes. Nah, di Benteng lagi ramai nih. Oh. Ya, jadi dia influencer gitu, jadi dia cepet banget ya. Oh, ini udah berapa lama di sini? 5 bulan. Oh, saya baru tahu justru karena baru pertama kali juga kesini. Bukanya dia jam berapa ini? 5. Jam 5? Sore sampai setengah 11 setiap hari? Setiap hari, cuman setiap hari Selasa, minggu kedua ke minggu keempat. Oh, waduh, berarti nggak selalu ada ya? Minggu kedua sama minggu keempat. Oke, teman-teman bisa makan di sini, keren-keren ya. Ini enak-enak nih, dijamin enak ya ini ya. Namanya kan tadi sambal apa? Sambal bakar Mbok Judes. Jadi yang judes mana nih? Oh, yang ini yang judes. Ya udah, nanti kita cobain lagi. Ya, makasih ya. Jadi teman-teman kita udah habis makan bersama dengan pemilik pasar Laris. Kita jalan-jalan malam-malam nih, saya jauh-jauh dari Serpong datang ke ini daerah apa namanya, Taman Surya, ke daerah Taman Surya. Banyak sekali makanan, beragam pilihan makanan ada di sini. Opin udah pernah nyobain apa? Pecel ayam. Nasi goreng. Wah, mantap ya. Teman-teman wajib coba juga kesini, mampir di Pasar Laris. Jadi pasar ini kalau pagi di sini pasar tradisional. Kalau malam dibikin jadi kedai-kedai untuk kuliner di sini. Nah, ini yang nasi goreng ya. Tadi saya nyobain nasi goreng yang tadi ya. Ini ada rendang. Nasi gorengnya enak, mantap. Makasih ya. Ya, thank you. Soto Lamongan. Oke, friend, sampai berjumpa kembali di channel Syalinta. Bye-bye.